Lompat dia dodol guard. Makan nih. Sakit nih. Gua tutup nih. Nih apa lo? Mati lo. Mana lagi nih yang mau mati nih? Hah? Arthurnya enggak mati lo. Anjir. Ampun, Pak. Belum lah. Pukul, Pak. Mati lo. Gua jita lo. Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel dan kali ini kita bakal bermain dengan hero Thanos Cut ya. Kemarin tuh Bang Aji udah sempat bikin videonya, tapi ini kali ini agak sedikit berbeda karena Bang Aji mau kasih tunjuk sesuatu di sini. Kita kali ini makainya seperti ini. Ini adalah semua pro player pakainya kayak gini ya, karena ini bisa instant kill hero apapun yang lembek-lembek ya. Dan kenapa sekarang pakainya Rank Breaker? Kenapa bukan Spear of Longinus? Spear of Longinus tuh jadi nerf ya. Sekarang nggak nambah defense, nambahnya HP. 400 HP, dulunya itu nambah defense kalau nggak salah 120 apa 140 gitu ya. Dan itu efeknya jauh lebih bagus banget defense dibandingkan HP. Value-nya lebih gede lah gitu ya. Sehingga sekarang orang lebih memilih Rank Breaker karena Rank Breaker juga nggak perlu mukul banyak-banyak. Armornya udah berkurang banyak gitu ya. Ngomong apa sih? Intinya kalau Spear of Longinus tuh harus mukul dulu baru armornya berkurang gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa Spear of Longinus gak gitu laku lagi sekarang. Ini tuh build-nya, kalian bisa screenshot aja. Ini udah pakem banget ya. Gak bakal berubah-berubah lah untuk sementara ini ya. Untuk patch ini ya, ini untuk Scud. Sedangkan untuk arkananya kita bakal, kalau Bang Aji tetap pakai seperti ini ya. Rage 3 biji, kemudian 7 golden body. Ada yang suka pakai armor pierce, boleh lah armor pierce ya. Kemudian yang tengah Bang Aji makainya throne-nya 5 biji, 5 biji assassinate. Tapi kalau menurut kalian, Bang kayaknya kurang nih, kurang mantep move speed-nya. Kalian bisa bikin move speed-nya dengan assassinate semua ya. Bahkan kalau bisa kalian bisa ganti dengan spirit ini. Ya udah gua ganti spirit aja ya. Gua ganti spirit nih. Gua ganti dengan spirit. Kita lihat hasil akhirnya. Spirit tuh yang nambah attack speed ya, teman-teman ya. Spirit tuh yang nambah attack speed. Yang kanan kita bisa pakai 10 Dragon Claw, hasilnya seperti ini. Panjang banget ya, kritikalnya 7%. Karena kita nggak punya item kritikal, kita manfaatin dari sini, arcana gitu ya. Dan ya lupa satu hal, boostnya kalian bisa pakai Hermesele kalau kalian udah unggul gede atau kalian memang butuh move speed yang gede banget. Karena kalau kalian perhatikan pro player banyak yang pakai move speed cepet karena untuk ngejar musuh ya. Tapi kalau kalian nggak membutuhkan kecepatan yang lebih, mendingan Gilded Greaves atau Sonic Boots. Oke. Arkananya udah. Sekarang untuk talentnya, ada yang pakai execute, ada yang pakai flicker. Gua sih tergantung musuh ya. Kalau musuhnya gampang kabur, gua pakai flicker view misalnya. Kalau musuhnya nggak gampang kabur, kalau mau main battle-battlean di lane, gue pakainya execute gitu ya. Kita langsung saksikan aja di gimana keseruan Bang Aji menggunakan Scud alias Thanos dari AoV. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Nah, kita langsung lihat aja ya, apa yang bisa kita lakukan di sini. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita bakal langsung ke lane aja. Wait, tengah saya. Oke, itu saja kemampuanmu ya, bro. Cuman itu saja kemampuanku. Kita naikin skill 2 dulu. Skill 2-nya itu kece, terkece-kece banget ya. Sakitnya itu sampai ke rahim, Pak. Sakit ke rahim, Pak. Kalau sekali ninju orang, Pak. Lihat ya, gua tunjukin ya. Kekuatan tinjuan maut 1000 bayangan. Scud in the house, yuk. Oh, merah kita nggak diambil kan? Oke. Arthurnya mau ke bawah atau mau jadi observer? Gua nggak mau jadi observer ya. Karena Scud observer itu udah nggak zaman, Pak. Oke. Jadi gue bakal duet aja kayaknya. Kita bully-bully malohnya. Semoga berhasil ya. Pembulian maloh ya. Walaupun susah banget untuk ngebully maloh, tapi kita bakal berusaha, Pak. Jangan. Oke. Oh. Sakit nggak tuh, ha? Gue kena bacok ya. Skill 1 gue kena lagi. Mana shieldmu-nya? Pakai shieldmu itu. Sabar kau ya. Ini kau. Aduh, meleset waktu. Meleset mulu, Bapak. Aduh, boleh uga kau ya. Kau bentar-bentar kau ya, bikin emosi, Pak. Sabar kau, sabar. Temanku bisa kau bodoh-bodohi, aku enggak bisa. Aduh, rame. Gak jadi. Mundur. Jangan lompat ke depan, Mang. Aduh, lompat pula dia ke depan. Mati, Mang. Dapat first blowout ya, first blowout, ya kan? First blowout. First blood, man. First blood for life, man. Bacok. Bentar. Buru habis gitu gue. Gue nunggu dia bacok. Lumayan lah dapat buff gratis. Boom. Wih.
di depan ada orang, gue gak ngeliat lagi. Teman kita ada nolongin dari belakang. Oh, sastrunya. Boleh juga ini view, gak pulang loh dia. Kita clear wave dulu ya, habis itu kita kabur ya. Gue telat banget nih level gue nih. Kampret nih memang nih. SP gue berbagi terus disini. Kena sekali loh. Ya udah kita bunuh burung dulu deh. Burung siapa yang paling besar? Burung bapakmu. Makasih bang, lu memuji bapak gua, yoi. Burung perkutut ya. Oke, gua paling kaya, gua bisa bunuh tulennya. Instant kill gak ya? Kalau kritik kali ya bisa. Nggak mati dia. Itu saja kemampuanmu, yoi mas bro. Kaya bro, kaya. Cakono, sini cakono. Cakono, cakono, cako, cakono. Cako, cako, cakono. Sempat shield lagi. Sabar. Sabar, biarin dulu si cakono ini. Susah pak, bunuh cakono pak. Serang abyssal dragon. Iya, bisa, bisa. Bener, bener. Serang abyssal dragon pak. Di atas semua mereka. Mantap jiwa, jangan sampai kesampah. Oh, gak bakal kesampah sih. Sini cakono, lompat kalau gak berani. Sini, pakai skill kalian kalau ada. Lompat dia dodol guard. Makan nih. Sakit nih. Gua tutup nih. Nih apa lo? Mati lo. Mana lagi nih yang mau mati nih? Hah? Arthurnya gak mati lo. Anjir. Ampun, Pak. Belum lah. Pukul, Pak. Mati lo. Gua jitak lo. Emang enak dicitak ya? Gua jitak lo. Pertentengan di sini. Musuhnya oh ada magic. Satu lane ya. Ada tulen. Oke, gue bakal bikin ini aja. Sempet panik sikit-sikit ya. Tapi gak apa-apa. Mati juga dia. Rata mereka sama kita gitu. View kita jago juga ya. Lumayan lah. Gue kasih skor 4 lah ya. Dari berapa? Yo, dari 5 lah ya. 4. Lumayan loh. Itu nilainya 8 loh per 10 loh. Jadi kita udah unggul gede banget sini. Ayo kita clear wave dulu. Kita clear wave langsung kabur ya. Oke, let's go, let's go. Kita bisa ngeproxy sih harusnya. Langsung proxy aja lah. Biar cepet kabur, biar cepet bersih gitu loh wave-nya. Kita proxy terus kabur gitu. Let's go. Mana creep-nya? Lama-lama creep-nya. Ayo proxy, proxy. Biar gak bisa creeping dia, mampus dia. Bingung gak? Hah? Mau gimana lo creeping-nya? Ambil birunya, pinter, 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 pinter. Birunya ambil, birunya ambil. Waduh, bego dia. Gue yang dapat lagi birunya, kocak aja. Aduh, habis lagi creepnya. Pergi loh, mati gak temen gue? Mati. Kena ajaran sesat ya pak ya. Jangan mati pak, jangan mati pak, jangan mati pak. Cleaning pak. Oke, nice, 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 nice. Kabur pak, kabur pak, kabur pak, kabur pak. Kabur pak. Ya udah nih pak, ajar pak, ajar pak, ajar pak. Aduh, kocak aja. Sumpah ini permainan seru banget. Aduh. Gila. Kita gak usah balik ya, kita punya pasif ya. Pasif kita bakal bikin kita gak usah pulang. Mukul 6 kali. Heal gitu kan. Nah itu nge-heal terus gitu, gak usah pulang gitu loh. Inilah hebatnya kalau scoot nge-lane. Ambil tuh, aduh. Tapi level 10 dia anjir. Ini orang cepet banget levelingnya. Very very fast leveling ya kamu ya. Oke, let's go, let's go. Tek tek tek. Sabar sabar. Matiin pak. Nih gue bantu pijak nih. Gue bantu pijak nih. Biar mati loh. Come 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 come. Sini sini. Wow. Tulen. Mundur, 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 mundur. Glinding, glinding. Gila, gue gak ngomong lo dari tadi lo. Bingung lo gue ngomong ngapain. Sabar, sabar, sabar. Ya bisa berapa banyak nih. Gue nunggu jadi dulu bareng gue. Mereka mau bokongin. Nice, ayo, ayo. Ayo, ayo. Mati ini.
Yeah. Nice. Kita bisa manfaatin pasif buat nge-life steal. Gila, enak banget. Parah skut, Pak. Skut for life, bro. Gila, parah. Lihat nih. Bang. Meletus, Pak. Balon biru, Pak. Balon biru, balon hijau, Pak. Gila, enak banget. Gila, gak usah pulang. Ada kritikal dari Arcana. Sekali kritikal ketemu musuh, rata musuhnya. Geraknya gak mati ya? Mati ya geraknya. Bisa nge... gak mati loh geraknya loh. What the heck? Gue bisa ambil merah nih. Mati nih. Wih, jir gak mati, jir. Hoki sekali dia. Itu sih hokinya parah, Pak. Hokinya sampai ke tulang-tulang itu. Gila tuh parah hoki tuh. Gila itu orang hoki banget, anjir. Gue salah hitung loh itu. Hitung-hitungan gue udah mati dia. Terlalu cepat gue execute-nya. Terlalu cepat execute menurutnya. Tapi sudahlah, anggap ngepur. Gitu aja anggap ngepur, kampret. Bersih kan? Bersih mengkilap sunlight. Mana lagi nih yang mau mati nih? Hancur itu. Boom. Kali ini gak bisa ya. Karena gak bisa kabur, Pak. Auto kill, man. Tidak ada pain bagimu. Tidak ada ngepur-ngepur gitu. Ambil aja lah siapa yang dapat juga boleh lah. Oke. Boom. Malah juga bawah. Joss. Gila parah sakitnya. Sampai ke ubun-ubun, Pak. Oke. Jir, sakit banget, Pak. Gak masuk akal nih, skut nih. Kalem. Iya, skut nih. Terlalu nekat. Pahin lagi nih, anak. Tarik. Wih, nyaris ya. Tawarnya hancur gak sih? Enggak ya. Itu gak hancur, temen-temen ya. Makanya gue gak berani. Kalau gue ada Omni, oh mati dia. Hancur dia. Jeraknya kocok anjir. Gue gak mau mati anjir. Ih, bego banget gue lo. Astaga, naga ketolak. What the hell am I doing, man? Aduh, bego banget gue anjir. Itu tolannya hakiki, Pak. Itulah, bodoh. Kadang-kadang manusia itu bodohnya minta ampun gitu loh. Udah tahu itu gak mungkin menang lawan Mawo. Masih aja dilawan. Astaga, naga. Aduh, itu contoh yang bodoh tuh, jangan ditiru itu. Itu ke over PD. Aduh, masih bisa ngakak-ngakak lagi. Gue sampe kayak kayak main-main gitu, anjir-anjir. Kocak. Weh, Arthur, mundur, Arthur. Arthurnya Teos lagi. Tenang aja, kita gak bakal kalah, temen ya. Karena skrut itu bisa nge-instant kill rata-rata mereka semua gitu ya. Fenrir Third aja udah. Waduh, Omni-Arm dulu deh. Omni-Arm dulu, kita lihat ya dengan Omni-Arm ya. Gue bantai ini musuhnya nih. Joker, Tulen, aduh. Siap-siap lah kalian. Neraka menanti kalian. Bentar ya, kita clear dulu wave-nya. Boom. Mereka abisal tuh. Come, 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 come. Oh, ada. Untung aja bukan yang aneh-aneh. Anjir, rame betul. Gak bisa, Pak. Ntar gue mati. Gue bukan tanker, Pak. Gue cuma pakai item gue attack semua, anjir. Ntar gue clear dulu wave-nya. Gak macam-macam mereka. Ya sudah, pakai lah skillmu. Gak sakit. Wah, lo malah dorong sama dia. Mati lo. Apa yang aku lakukan barusan? What the hell am I doing? Tercombak ini. Oh, gak mungkin. Rata ini musuhnya. Boom, boom, boom. Mati satu. Maju, cuk. Maju, cuk. HP lu penuh lo, cuk. Hajar, cuk. Dum, dum, dum. Hajar, cuk. Hajar, cuk. Baju, kak. Linding, linding. Boom, boom. Lagi, cuk. Satu lagi, cuk. Jangan kasih lari. Di semak. Lempar, boom. Aduh, jir. Dia yang dapat kill semua lo. Astaga, naga. Ini kok mainnya jadi gini sih gue? Aduh, ketololannya hakiki, Pak. Kadang-kadang gitu ya, udah menang terus bingung gitu ya. Kayak bingung-bingung gitu, gue jadi bingung tadi.
Gue kira birunya apa gitu. Birunya bisa latah ditarik sama gerak tapi masih bisa skill 3 temennya. Keren juga itu biru. Ambil biru musuh, Pak. Gue ambil ini. Gak bakal mati sih sama Wiro, gak mungkin mati sih. Gue pusat dulu ya. Waduh, ini kita menang di awal jadi kalah di akhir nih ya. Karena kebodohan yang hakiki, Pak. Aduh, kadang manusia itu kayak gitu ya. Over PD terus mati. Over PD terus mati. Hancur nih tower nih. Bentar, tunggu skill 2 ready dulu ya. Gila, cepet banget TSP 2. Boom. Oke, kita bakal nge-push tower aja dah. Biar easy win ya. Apalagi kalau Fafnir Talon, Fenrir Tour gue jadi. Oh, ketemu orang. Ampun, Pak. Makasih. Gue ditolong. Tulen anjay. Life steal dulu, Gak bisa nih. Life steal dulu. Kalau gue udah pakai boots-nya loh. Masih sakit banget. Tulennya full damage, Pak. Gak ada obat, Pak, sakitnya, Pak. Pucat-pucat terus gue dibikin dia. Dari belakang gue. Mundur. Tarik dong. Oh, aduh, ada Wiro. Gue pengen bunuh tulennya gitu loh. 4-3. Jokernya offset tuh. Nah. Mati kok, mampus kok. Malonya offset juga tuh. Aduh, anjir kacau nih mainnya. Gua sakit banget ya dipukul ya. Ampun dah gua sumpah. Serem banget musuhnya. Pus. Kok langsung mati? Siapa itu? Butterfly-nya, baru gua tinju langsung mati gitu. Sabar. Langsung hancur anjir, what the heck. Backdoor loh ini. Gila, parah. Parah banget di hero damage-nya. Sabar, gue yang urus tulennya. Sini. Aduh. Gak bisa, Pak. Mati satu. Oh, dapat. Mati loh. Kabur. Sudut. Oh, gak mau dibacok. Mati gue dibacok. Kalian aja. Yeay, mati. Gue gak mau bacok anjir. Kacorin. Aduh, gue sempat panik gitu ya. Mainnya jadi kacau sampai setengah jalan. Tapi overall seru banget gamenya. Seru banget. Kita gak jadi MVP. View-nya jago ya. Dia dari tadi gak mati-mati loh. Matinya cuma sekali dua kali doang. Jadi buat temen yang nonton, semoga terhibur. Itulah gameplay dengan Scoot ya, yang super duper strong. Tapi kelemahan dia lawan hero tanky. Tadi kita takut banget lawan Maloh. Lawan Wiro bisa menang lah kalau kita udah jadi di Omni Arms. Lifesteal kita gede, ya kan. Sisanya lawan yang lembek-lembek, jamin. Satu kali combo, auto tiwas. Jadi semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan pastinya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!